Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini atas izin Allah kita bisa bermuajahah, bermajlis untuk sama-sama melanjutkan upaya kita mencari ridha Allah, yaitu dengan cara thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqamah dalam mengamal sunnah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang al-ihsan. Satu derajat yang paling tinggi dalam Islam. Ini lemah baterainya. Satu derajat yang paling tinggi dalam Islam yaitu al-ihsan. Di mana dalam riwayat dari Jibril alaihi salam, saat itu Umar bin Al-Khattab bertutur bahwa Jibril datang menyerupai sosok sahabat dan bertanya, "Fa akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. "Fa akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Di sini ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana ihsan itu adalah pemuncak dari pilar dan susunan beragama. Di dalam Islam dikenal dengan amal zahir dan dikenal dengan amal batin. Ada amal zahir disebutkan dalam dialog Rasulullah dengan Jibril tadi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi tiada ilah selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Kau dirikan salat, kau tunaikan zakat, kau berpuasa Ramadan dan kau pergi haji jika mampu. Ini adalah al-Islam atau rukun Islam yang lima. Kemudian kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan yang puncak adalah al-ihsan, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan saat engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan Allah melihatmu. Tema ini sengaja diangkat, atau judul ini sengaja kita angkat, adalah dalam rangka memotivasi sekaligus memberikan dorongan bahwa kita ini sebagian besar sudah dari kecil Islam. Terlahir dari orang tua yang muslim. Terlahir dari ibu dan bapa yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupaya untuk naik tingkat, bukan hanya sebagai orang yang terjebak pada ritual-ritual semata, artinya amalan zahir saja yang jauh atau belum sampai kepada bagaimana amalan itu memiliki ruh. Terdapat ruhnya, istilahnya ada perenungannya, di situ ada apa namanya tadabburnya, di situ ada penghayatannya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang ihsan ini, ihsan ya secara bahasa memang artinya baik. Ihsan secara bahasa artinya baik. Dan ihsan kalau kita rinci, maka dia adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi,
urutannya adalah kualitas operasional. Jadi Islam itu adalah tentang komitmen operasional, kemudian iman adalah komitmen moral, dan ihsan itu kualitas operasional. Nah, nanti kita lihat bagaimana ternyata tingkatan-tingkatan ini adalah memang menentukan dan menunjukkan posisi satu di antara mereka mana yang tinggi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah tahu tentang Islam, iman, ihsan, bahwa Islam itu komitmen operasional dan iman adalah komitmen moral, ihsan adalah kualitasnya, maka kita nanti akan ukur diri kita bahwa sesungguhnya saat kita melaksanakan sesuatu atau saat kita mengerjakan satu ibadah, saat kita mengerjakan satu perkara, maka apakah yang memotivasi kita? Nah, maka kaidah tafsir di sini ya tentang iman dan Islam, bahwa dia jika berdampingan, artinya penyebutannya disandingkan, maka iman dan Islam itu memiliki makna yang berbeda. Iman dan Islam jika dia disandingkan, maka dia punya definisi masing-masing. Seperti hadis Jibril yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam barusan. Tetapi kalau jika ia disebutkan secara sendiri, artinya kalau kita bilang iman atau kalau kita bilang Islam saja, ulama mengatakan idaftaraqa ijtama'a. Jika mereka berpisah, maka maknanya satu. Namun kalau disebutkan bersandingan, maka maknanya adalah sendiri-sendiri. Begitu ya Ibu. Nah, ini tentang tafsir, atau saya enggak usah pakai inilah ya. Tentang tafsir tadi, ya, bahwa al-Islam huwal iman, al-iman huwal Islam, maka di situ ada satu makna yang sama kalau seandainya disebutkan berlainan. Tetapi kalau dia berdekatan, berdampingan, maka maknanya adalah sendiri-sendiri. Para ulama menyingkat dan meringkasnya dengan kata-kata, jika seandainya Islam itu amal zahir, maka iman adalah amal batin. Jadi Islam itu yang ditampakkan, coba lihat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ditampakkan jelas. Kemudian salat terlihat gerakannya, saum, zakat, ya, dan pergi haji, ya, ini semua terlihat. Dan ikhwatul iman a'azanillahu yakum, ini amal zahir. Adapun amal batin, coba percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat bahwa ia adalah utusan Allah dan delegasi Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa Allah memiliki kitab-kitabnya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul-rasulnya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita pada hari akhir, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala ketentuan takdir baik dan buruknya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini berarti kita tahu tentang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kaitannya dengan amal perbuatan, iman terkait keyakinan dalam hati. Ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah 49 di ayat 14. Jika hanya disebutkan salah satu saja dalam ayat, artinya terpisah, maka maknanya meliputi keduanya. Hanya disebut Islam, maka maknanya meliputi keduanya juga. Jadi sini hanya disebut iman, maka maknanya meliputi keduanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ini di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 139. Ya. Baik. Kita lanjut. Ikhwatul iman a'azanillahu yakum, masih tentang ihsan. Ya. Maka ihsan itu adalah terdapat kandungan muraqabatullah. Muraqabatullah. Apa ini muraqabatullah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan di dalamnya ada ihsanullahi ilaih. Bagaimana ada nilai kebaikan Allah kepada kita?
Dan ihsan, kalau kita lihat di sini, berarti harus ada kebaikan dalam niat. Sehingga dari dua ini, ya, dari dua ini melahirkan satu namanya ihsanun niyah. Kalau kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita merasa bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat rizki kepada kita, maka yang ada adalah niatan untuk juga berbuat baik. Sehingga nanti tergeraknya tidak dipaksa. Ibadah itu tidak menjadi beban. Ibadah itu bukan hanya karena kewajiban, mungkin jauh jadi kebutuhan. Jauh dari itu menjadi kebutuhan. Kapan itu? Saat dua ini menjadi pilarnya. Adanya muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dan yang kedua adalah keyakinan dan kesadaran bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita dan begitu banyak kebaikannya. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ini nanti niatnya menjadi ikhlas. Ya, ikhlasun niyyah. Niatnya jadi ikhlas. Niatnya jadi tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga dia kalau berbuat di dalam agama ini karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya dari niat yang baik akan ada namanya itqanul amal. Itqanul amal artinya kalau beramal tuntas. Ya. Kalau beramal ini mumpuni begitu, ya. Nah, jaudatul ada dalam pelaksanaannya baik. Ada orang tuntas tapi asal-asalan. Ya. Sudah salat. Nah, sudah. Kok seperti kamu capung cebok ya kata orang-orang. Ya kan sudah selesai, ya kan? Nah, ini tidak jaudatul ada namanya. Kalau orang ada ihsan dalam tubuhnya, ada ihsan dalam dirinya, maka bukan hanya niat yang ikhlas, bukan hanya amalan yang tuntas, tapi juga amalan ini berkualitas, baik. Ya, tumakninahnya dijaga kalau itu salat. Kemudian kalau itu adalah zakat dan sedekah, dijaga betul ya kualitasnya agar tidak ada berbau riya. Kalau itu adalah saum, dia jaga betul agar tidak ya tercemarkan dengan perbuatan dosa. Kalau itu adalah tutur kata, maka dia jaga betul agar ini tidak salah dalam berucap. Ya, maka ini namanya jaudatul ada. Nanti kita akan rinci satu-satu. Nah, sehingga kalau tiga poin ini terkumpul dalam sebuah aktivitas kita, disebutlah ihsanul amal. Ya, amalnya ihsan, amalnya baik. Ya. Saya ulangi lagi, kalau ketiga unsur ini ada dalam amalan kita, ikhlasun niyyah, ikhlas dalam niat, itqan, ya, amalnya ini cakap dan tuntas, ya, ya, amalnya tuntas, dan yang ketiga amalnya cakap, baik dalam mengamalkannya, maka yang ada ihsanul amal, disebut dengan definisi ihsanul amal. Bagaimana lantas kalau sudah ihsanul amal ini dilakukan oleh seseorang, maka buahnya atau samaratnya adalah hubbun minallah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah cinta kepada orang yang melaksanakannya. Yang kedua adalah ajrun minallah, pahala. Kalau Allah sudah sayang, dan Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kita. Innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kita. Maka Allah akan balas, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan dari kebaikan walaupun sebesar dzarrah, maka ia akan melihat buah dari amalnya. Dan yang ketiga adalah nasrun minallah, yaitu Allah berikan pertolongan dalam hidupnya. Apapun itu, dimudahkan dari kesulitan, diberikan jalan keluar dari belenggu, kemudian ditenteramkan keluarganya, apapun bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat ihsan. Nah, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka konsep muraqabatullah yang dimaksud di sini adalah kualitas kerja, kualitas operasionalnya ini. Maka ihsan akan muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah senantiasa ada. Tapi kalau berkurang pengawasan atau sama sekali tidak merasa diawasi oleh Allah, maka
kita bisa katakan bukan hanya kerjanya asal-asalan, amalnya ini tidak cakap, boleh jadi tidak beramal. Seperti orang yang menjadi tukang, jika ada mandornya misalkan begitu ditunggu ya, atau diperhatikan ya, maka kerjanya baik, kerjanya bagus, kerjanya tidak mau yang main-main, tidak mau yang santai-santai. Kenapa? Karena merasa diawasi dan ditongkrongi. Nah, begitupun kita. Kalau seandainya kita menghadirkan muraqabatullah dalam hidup, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak kesempatan untuk main-main? Dan kalau mandor boleh lengah, ada satu zat yang tidak lengah. Kalau mandor itu kadang ngantuk atau ada hajat basyariahnya timbul, entah ia butuh ke kamar mandi atau ia butuh makan atau ia butuh rehat, maka Allah adalah zat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sama sekali tidak pernah ngantuk dan sama sekali tidak merasakan tidur. Nah, artinya apa? Pengawasan Allah ini pengawasan yang melekat, waskatnya 24 jam dalam satu hari satu malam Allah memperhatikan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kau tidak bisa melihat Allah, pastikan Allah melihatmu. Dan memang di dunia ini tidak ada satupun orang yang pernah melihat Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Rasulullah Mi'raj berangkat ke sana, dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah mengatakan, "Nurun anna arahu." Waktu itu aku terhijab oleh cahaya yang begitu kuat yang aku tidak bisa melihatnya. Jadi mau lihat Allah tapi tidak kuat karena cahaya yang begitu kuat, Rasulullah tidak bisa melihat. Begitu juga Musa alaihi salam, tatkala ia mengatakan kepada Allah, "Rabbi arini anzur ilaika." Ya Allah, coba berikan kesempatan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? "Qala lan tarani." Musa, engkau tidak bisa melihatku. "Walakin anzur ilal jabal." Tapi kata Allah, lihatlah ke bukit itu, ke gunung itu. "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau kamu nanti lihat gunung itu tenang atau apalah begitu, ya tenang, maka kau akan lihat aku. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal kharra Musa sa'iqa." Saat Musa mau melihat gunung itu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya di sana, subhanallah, Allah membuat Musa terpental, jatuh jauh, menggelinding ke bawah. Apa sebabnya? Sebabnya tidak ada satupun orang yang mampu melihat Allah di muka bumi ini. Tapi bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat perkara lain. Di akhirat adalah kehidupan yang lain. Di akhirat ada kemampuan-kemampuan yang lain. Contoh misalkan di dunia mulut bisa berbicara, bisa kesaksian palsu, bisa bercerita bohong. Di akhirat semua itu terkunci. Ya kan? "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Hari itu kami kunci mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Coba lihat. Ya. Hari itu semuanya jadi berbeda nanti. Bahkan bukan hanya tangan yang mampu berbicara, kulit mampu memberikan kesaksian, dan maaf, sampai nutfah, sperma memberikan kesaksian. Nah, ini dia makanya apa, di dunia kalau kita tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Baik, yang selanjutnya kalau kita lihat di sini bahwa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadirkan ihsanullah, yaitu menghadirkan dalam hati dan hidup ini bahwa Allah berbuat baik kepada kita. Allah sudah banyak melimpahkan kebaikan kepada kita, kemudian balaslah dia dengan rasa syukur. Jika kita kepada manusia saja tidak cukup pandai berterima kasih, bagaimana dengan Allah? Makanya ada sebuah ungkapan dari Rasulullah, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya, kepada sesama manusia, niscaya dia akan susah berterima kasih kepada Allah. Kepada manusia sudah tidak pandai berterima kasih, bagaimana kepada Allah? Nah, kalau ini yang ada, maka orang tidak akan pernah berlaku yang semena-mena, bertutur tidak sembarangan. Makanya kok ada orang bilang, apakah benar itu kisah tentang kaum Sodom misalkan? Padahal Al-Quran menjiplaknya dari kitab-kitab sebelumnya.
dari Taurat. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan kepada orang ini, bukankah lisanmu adalah pemberian Allah? Bukankah akalmu pemberian Allah? Bukankah hatimu pemberian Allah? Maka gunakan ini semua di dalam ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang ada adalah kesadaran bahwa hidup ini adalah fasilitas dari Allah, kita enggak mau main-main. Makanya nikmat terbesar bagi manusia secara umum adalah dia dihadirkan di muka bumi ini. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan?" Bagaimana kok kalian bisa kufur ke Allah padahal awalnya kalian itu mati, tidak ada? Fa ahyaakum, maka Allah hadirkan kehidupan. Summa yumitukum, setelah kalian dihidupkan Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian pasti dikembalikan. Kalau ini yang menjadi kesadaran kita, rasanya tidak mau kita main-main dalam hidup ini. Itu cuma sekedar tweet saja, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Bukankah Rasul pernah memberikan pengetahuannya kepada Mu'az, mengabarkan bahwa karena lisan ini banyak orang tersungkur ke neraka. Ya. Lisan mampu ya mengantarkan orang berbuat syirik. Dengan lisan orang bisa berlaku atau mengerjakan sihir. Dengan lisan orang mengadu domba, dengan lisan orang menghibah, dengan lisan orang bersumpah palsu, dengan lisan orang berdusta, dengan lisan orang menghujat. Lisan. Makanya ibu-ibu menurutkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar lisan ini adalah dari Allah, maka kita enggak mau main-main. Nah, kemudian yang kedua di sini, atau kedua hal ini kalau ada, maka adalah ihsanun niyyah. Motivasinya adalah baik. Niatnya terpuji dan luhur dan tidak mau main-main. Baik. Ikhwatul iman a'azzanallahu iyyakum, yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ikhlasun niyyah? Niat yang ikhlas, itqanul amal, jawdatul ada. Ihsanun niyyah, niat yang ikhlas itu di sini disebutkan adalah dengan dengan istilah bahwa orang yang niatnya tulus itu seperti orang yang tidak ada sesuatu yang tercampur apapun atau murni kalau bahasa kitanya. Makanya di dalam orang di dalam kalimat bahasa Arab, orang Arab sering mengatakan khalastul ahsan. Aku menyaring madu untuk terpisahkan mana madu yang murni dengan yang menjadi kotoran darinya. Makanya apa disebut dengan nasuh, khulus dalam bahasa Arab adalah satu kata yang memiliki sinonim yang sama, arti yang sama, yaitu nasuh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apa itu nasuh? Tidak ada embel-embel apa-apa. Sebagaimana ikhlas, khulus maksudnya adalah sunyi, sepi dan tidak ada apa-apa. Artinya apa? Tidak tercampur dengan apapun. Nah, niat yang khalis, niat yang tulus, berarti niat yang terhindar dari kotoran. Makanya di sini disebutkan dalam Al-Quran, di surat 16, ayat 66, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, bagaimana sesungguhnya nanti yang menjadi minuman penghuni surga diantaranya adalah air susu bersih yang tidak tercampur dengan apapun. Kalau kita lihat ya, proses proses di tempat pemerahan susu sapi itu kan beberapa kali prosesnya. Nah, yang sudah terproses dengan baik, artinya tidak ada campuran apa, maka itu yang khulus, itu yang bersih, ya murni. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari kita amalan yang khulus, amalan yang ikhlas. Dan Rasul pun alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini niat yang ikhlas tidak pernah bertabrakan dengan mengumpulkan niat baik. Contohnya misalkan kajian kita pada hari ini. Ya, kajian kita pergi ke majelis ilmu dengan beberapa hal, ya, memang niat karena Allah, tetapi ternyata di dalamnya terdapat silaturahim. Kita jadi tahu ya bagaimana kondisi saudara kita saat kita berjumpa dengannya. Ya. Kalau seandainya di situ ada donasi untuk sama-sama kita jadikan kas kita untuk nantinya menjadi amal soleh majelis taklim ini, entah membangun tempat-tempat sosial atau memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan,
insyaallah bisa. Kemudian yang ketiga talabul ilmi, pastinya kita dapat ilmu. Yang keempat tilawatul Quran, dibacakan ayat Allah, diperdengarkan artinya. Kemudian apalagi, ingin memperbaiki diri. Satu lagi adalah mencari ridha Allah. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Baik. Karena ini tidak mengorbankan ikhlasun niyyah. Ini malah justru kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan yang berlipat-lipat. Dan Rasulullah pernah memotivasi para sahabatnya bahwa man qatala qatilan falahu salbuhu. Siapa yang membunuh atau siapa yang berhasil menghabisi musuhnya di medan perang, maka apa yang ada pada tubuh si musuh itu menjadi milik sang penakluknya. Nah, makanya apa? Ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perginya kita ke majelis ilmu dengan beragam niat ini tidak apa namanya menyebabkan niat kita tidak ikhlas. Baik. Selanjutnya adalah jika kita lihat di sini ada tiga amal yang ikhlas. Ya, ada tiga amal yang ikhlas. Yang pertama adalah beramal karena takut siksa Allah. Yang kedua, beramal karena mencari pahala. Ya, yang ketiga adalah beramal karena rasa syukur kepada Allah. Nah, umumnya orang beramal satu dan dua ini. Makanya di sini ada disebut ada unsur khauf dan unsur raja. Unsur takut kepada Allah akan azab yang akan ditimpakan Allah kepada dirinya, atau dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan. Tetapi yang paling tinggi adalah unsur yang ketiga, di mana ada motivasinya adalah syukur. Makanya Rasulullah SAW tatkala ditanya sama ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa harus bersusah payah solat malam sampai kakinya bengkak? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syukur? Apakah tidak pantas kalau aku ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak pantas kalau aku tampil menjadi hambanya yang bersyukur? Makanya kalau motivasinya hanya takut siksa, ini motivasi seorang budak, hamba sahaya, gitu ya. Takut kalau majikannya marah, takut kalau apa namanya tuannya. Ini kan amalul 'abid. Yang kedua amalut tajir, amalnya seorang pedagang. Pedagang pengennya apa? Untung. Ini ada untung enggak nih kalau saya gini? Kalau saya ke sana ada nilai positif enggak? Oh, kalau ke sana ada manfaat enggak buat saya? Ini kan orang hitung-hitungan. Tapi kalau yang menjadi motivasinya adalah syukur, masya Allah, ya, ini sudah di atas segalanya. Makanya ihsan yang ketiga ini adalah yang terbaik, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhlas yang berat, ya, di masa dakwah belum mendapatkan berbagai manfaat duniawi, tentu ikhlas lebih mudah. Tetapi kalau seandainya sudah mulai ada sesuatu yang bisa jadi menghambat keikhlasan, akhirnya apa? Menjadi sandungan akan keberkahan dalam amalnya. Menjadi sandungan atau menjadi penghambat tentang pahala yang akan didapatnya. Misalkan seandainya, ya, ada orang yang membaca kisah Khalid bin Walid. Khalid itu waktu dia menjadi panglima, menjadi qaidul juyush, menjadi panglima dari tentara, Khalid ibn al-Walid berjuang, bertempur, ya, ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa. Bahkan Khalid sampai diberi gelar oleh Rasulullah, Saifullah al-Maslul. Wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah yang terhunus kepada para musuhnya. Tapi apa yang terjadi tatkala Khalid dicopot di masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab? Khalid pernah dicopot. Dan pencopotannya itu padahal Khalid sedang seru-serunya memimpin peperangan. Waktu itu perang sedang berkecamuk, Khalid dicopot jabatannya dan diganti oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Apakah Khalid mutung? Ataukah Khalid ngambek? Atau apa? Tidak. Khalid bertempur, ya, sebagaimana saat dia menjadi panglima tanpa terkurangi kualitas dari pertempuran itu. Sampai tatkala kemenangan telah tiba, baru dia umumkan kepada prajuritnya, telah datang surat pencopotan diriku dari Khalifah Umar bin Khattab. Ada pertanyaan dari sejumlah prajuritnya, kenapa baru dikasih tahu sekarang dan seterusnya. Pasti ibu sebagian sudah tahu jawabannya. Kalau saya beritahu saat perang berkecamuk, akan berdampak kepada suasana dan kondisi psikologis para prajurit.
Tapi Khalid tetap, buktinya apa? Dari sejumlah prajuritnya tidak ada yang melihat Khalid malas-malasan. Tidak ada, ya udahlah, anda bukan panglima lagi sekarang. Tidak ada begitu. Ya, bahwa yang di depan sama dengan yang di belakang. Yang di belakang adalah menyokong yang di depan. Ya, begitu seterusnya. Sehingga apa? Khalid ibn al-Walid ya menjadi figur contoh bahwa ihsanun atau ihsanul amal itu dimulai dengan ikhlasun niyah. Kalau niatnya karena popularitas dan saat itu menjadi panglima, maka saat Khalid sudah tidak memimpin lagi, udahlah, saya sudah tidak memimpin, gitu kata Khalid. Ini ya menjadi PR buat kita, bahwa ternyata keikhlasan itu memang sandungannya berat. Keikhlasan sandungannya berat sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan itqanul amal? Yang dimaksud dengan itqanul amal adalah amalan yang rapi. Amalan yang rapi itu bagaimana maksudnya? Amalan yang kalau kita kerjakan itu adalah tuntas, rapi, bagus, profesional. Kerja-kerjanya terukur. Ya, ini namanya adalah itqanul amal. Penting di dalam pekerjaan, terutama dalam ibadah. Kalau kerjaan kita saja ada apa namanya? Ada evaluasi sudah sampai sejauh mana progres dan seterusnya, sama. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah dalam ihsan itu amal kita rapi atau tidak. Atau rapi di sini maksudnya profesional. Ciri utama kerja profesional adalah ya perhatian yang besar pada masalah detail. Setiap faktor yang berpengaruh dihitung masak-masak, dihitung matang-matang. Contoh misalkan kalau dia ibadah, ya. Contoh saja sholat. Sholat kan ini hampir semua kita sholat lah, ya. Kecuali yang sedang halangan. Orang yang hari-harinya sholat sudah dia ukur betul, atau dia sudah timbang betul bahwa dia ini tahu dalam perkara yang detail, bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana bersedekapnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaannya, bagaimana tumakninahnya. Seperti itu. Ini kalau amalnya fardiyah, amalnya sendiri-sendiri. Kalau amalnya jamaah, maka sang imam memperhatikan bagaimana shofnya, lurus rapatnya, bagaimana tidak ada gaduhnya, bagaimana keselarasannya, bagaimana kepatuhannya. Penting itu. Karena kalau seandainya makmum mendahului imam, maka sudah tidak pantas lagi kita sebut dia makmum. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Begitupun dalam amal-amal keseharian kita. Ya, makanya selalu kebatilan yang terorganize dengan rapi mengalahkan ya kebaikan yang tidak terorganize dengan rapi. Apa sebabnya? Karena kita tidak ihsan dalam berbuat. Sehingga apa? Penting ya dalam sebuah apa namanya upaya dakwah kita menyebarkan yang hak harus juga diorganisasi rapi. Kok yang batil saja rapi gitu ya? Misalkan orang-orang yang sampai hari ini fokus di LGBT, mereka itu tidak apa namanya tidak bosenan. Sekalipun mereka tiarap, tetapi mereka ini terus beramal. Sampai pada waktunya mereka berkumpul, berkongsi, bersepakat, bersyarikat untuk membuat gerakan mereka ini punya legalitas, payung hukum, punya legal standing, diakui. Ya kan, sekarang coba lihat, mereka memperjuangkan itu. Bahkan mereka mengusung salah satu butir yang mereka minta disahkan oleh anggota dewan. Seandainya orang tua, kalau tidak salah di poin 12 atau berapa itu, seandainya orang tua menghalang-halangi anaknya menikah dengan pilihan sejenisnya, maka orang tua ini bisa dipidanakan. Masya Allah. Nah, sementara yang hak, ya, sementara yang hak tidak terorganisasi dengan rapi. Yang hak, ya, tidak menyuarakan dengan cara-cara yang elegan. Maka apa yang terjadi? Mengutuk sana sini saja, sementara yang ini tetap berjalan. Ya, maka ini menjadi penting buat kita. Bagaimana sekarang itu atau yang disebut dengan LGBT itu bukan hak azazi manusia, tapi itu penyakit sosial.
Ya. Nah, kita ini harus punya kerja-kerja terukur dan rapi. Ini yang disebut itqan amal, ya. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Bahwa Allah menyukai kerja-kerja kita yang mumpuni dan rapi. Allah suka tentang itu. Sehingga apa? Maka semua muslim dituntut untuk menjadi pribadi yang muhsin, yang punya karakter ihsan dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, ikhwatul iman a'azzanillahu yakum, selanjutnya adalah bagaimana amal terbaik itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bukan amal yang paling banyak. Amal yang terbaik itu Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah lihat mana amalan yang paling baik di antara kalian. Fudail bin Iyad memberikan ukuran barometer amalan terbaik itu dua. Akhlasuhu, yang paling ikhlas. Yang kedua aswabuhu, yang paling sesuai dengan sunnah. Artinya yang paling tepat, yang benar. Sehingga ini yang disebut dengan ahsanu amala. Bukan banyak-banyakan. Ya, bukan banyak-banyakan, akan tetapi baik-baikan. Mana yang terbaik dari amal kita? Nah, ikhwatul iman a'azzanillahu yakum, Muhammad bin Ajlan mengatakan bukan yang paling banyak amalnya, tetapi Allah menggunakan dengan kalimat ahsanu amala, yang ihsan. Bukan yang iktsar, bukan yang paling banyak. Maka di sini disebutkan ya dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahsan al-amal. Ikhwatul iman a'azzanillahu yakum, kita lanjutkan bahwa terbaik dalam tahapan, ya misalkan di sini kita lihat amal memiliki beberapa tahapan. Perencanaan, di planning, ya, what, kemudian who, when, termasuk kalau kita mau haji, ah bukan cuma niat, ah, ya, yang penting niat dulu kata Ustaz, enggak gitu, kita rencanakan, sebagaimana ada orang yang ingin berlibur ke Disneyland, itu direncanakan baik-baik, menabung, ya kemudian mengalokasikan belanjanya, seterusnya. Sama, kita pun mau ibadah ke Allah harus ada planning yang matang ini. Ya, sehingga apa? Sehingga menjadi bagus nanti kerja kita. Kemudian diorganisasi dengan rapi, dengan bagus. Pelaksanaannya, lihat bagaimana dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir pengawasannya. Diawasi terus. Sehingga on the track dalam amal kita. Sehingga amal kita ini tidak melenceng, sehingga amalan kita ini tidak salah dalam prakteknya. Maka kalau seandainya ini yang kita lakukan dalam amal-amal kita, insya Allah amal kita baik. Ya, contohnya adalah perencanaan yang rapi. Mau ngaji kapan, kajiannya di mana, ya, kemudian apa saja yang akan dibutuhkan dalam kajian itu, kita rencanakan rapi. Ya, fulan bawa apa, fulan membawa apa, tugaskan kalau memang ada. Kemudian pelaksanaannya diingatkan lagi, diawasi lagi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi tentang bagaimana ihsan dalam amal. Kita padahal yang punya konsep, tapi kaum kufar yang menjalankan. Ya, kita yang punya ajaran dan teori, tapi sedikit sekali yang mempraktikkan. Padahal ini adalah konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kenapa ke orang-orang yang tidak pernah mengenal Rasulullah dengan baik yang menjalankan? Ini adalah tuntunan agama yang diturunkan Allah. Tapi kenapa orang-orang yang tidak mengenal Allah yang justru mempraktekannya? Ya, ini dia. Makanya apa? Ini menjadi pelajaran dan PR penting buat kita, sehingga status yang tadinya muslim dan mukmin menjadi naik, ya, satu tingkat, yaitu ihsan. Yang ketiga adalah jaudatul ada. Apa yang dimaksud dengan jaudatul ada? Penyelesaian yang baik, happy ending. Ya, endingnya bagus. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Memulai, oh yang penting udah dibuka dulu saat kajian. Kajian dibuka, setelah itu saya pergi sana buka kajian lagi. Tidak gitu. Dirawat kajian yang ada. Kan tadi bukan banyaknya. Allah tidak menilai banyaknya kajian, betul kan? Banyaknya tempat dan sarana, tapi bagaimana kualitas dari kajian yang kita buat ini. Ya, penyelesaian yang baik. Sudah sejauh apa kita perhatikan ini? Ya, kajian yang sudah dibuat ini seperti apa nantinya? Misalkan kalau itu adalah majalisil ilmi, tempat-tempat pengajian. Bukan banyaknya kita ikuti, ya. Saya ikut kajian sana, sini, ustaz yang lagi bicara ngobrol.
Ya, ini buat tandingan sendiri. Ya. Jaudatul ada. Adakah kebaikan kita dalam pengajian itu? Sehingga apa? Di sini nanti kualitas kita dibuktikan. Ya. Sudah ikut kajian sana, oh majelis salim sana, oh majelis salim sana. Tapi kalau ditanya, saya enggak paham tentang. Nah, ini tidak jaudatul ada. Nah, muslim adalah apa yang terbaik yang dibuktikan, dikerjakan. Imam Malik Ibn Anas, waktu dia diundang oleh Harun al-Rashid datang ke istananya, beliau tidak mau. Kemudian diminta lagi datang ke rumah dinasnya, tidak mau. Sampai akhirnya Harun al-Rashid datang sendiri ke rumah Imam Malik. Begitu Imam Malik ya didatangi oleh Harun al-Rashid, Imam Malik bilang, coba kepada salah satu yang ada di rumahnya, ya yang membantu di rumahnya, coba persilakan beliau masuk dan suguhkan ya bagi tamumu tersebut. Disuguhkan dan dipersilakan masuk. Tapi lama Imam Malik keluar. Imam Malik tidak kunjung keluar buru-buru, melainkan keluar cukup lama. Setelah keluar apa kata Harun al-Rashid? Ya Imam, da'awnaka ilal qasr. Kami undang engkau untuk kajian di istana tapi tidak mau. Kami undang di rumah dinas tidak mau juga. Sampai kami datang dan engkau ogah-ogahan keluar. Masya Allah. Ya. Apa kata Imam Malik? Padahal Harun al-Rashid ulama juga umara. Umara juga ulama. Coba. Apa kata Imam Malik saat itu? Khalas, sudah selesai omonganmu? Sudah. Ini jawab Imam Malik, inna wukufal 'alim 'ala abwabil amir dhillah. Bahwa mendekatnya para ulama, dalam tanda kutip kalimat mendekatnya itu, mendekatnya para ulama kepada para penguasa adalah kehinaan buat mereka. Dan mendekatnya para penguasa ke ulama adalah izzah. Ya, kemuliaan. Kata Imam Malik, maka Harun al-Rashid terdiam saat itu. Apa yang dilakukan Imam Malik? Sebelum keluar ingin kajian dengan Harun al-Rashid, berpakaian yang terbaik, ya berpenampilan paling baik. Bahkan Imam Malik dalam biografi yang saya pernah baca tentang beliau, beliau sempat menjual sesuatu untuk membeli baju dan pakaian terbaik, ingin membaca hadis Rasulullah dengan kondisi terbaik. Masya Allah ya. Jadi rapi dan tuntas dalam berbuat, penyelesaiannya baik. Jadi bukan cuma sekedar asal saja. Ya, asal ini tidak boleh. Nah, makanya disebutkan di sini dari awal sudah baik niat dan pelaksanaannya, kemudian diakhiri dengan apa? Finishing touch yang baik. Ya, bagaimana penyelesaian yang baik? Contoh kecil kalau ini di rumah tangga menggunakan ruangan tata kembali seperti sedia kala. Ya, kita juga tidak mau kalau seandainya ada suami ya, ada anggota keluarga yang mana mengerjakan sesuatu habis itu ditinggalin. Tidak mau pasti kita. Ya, kenapa? Karena biasanya yang menjadi pengawas super ketat ibu-ibu di rumah. Yang tahu tempat ini di mana, yang tahu ini di mana benda ini ibu-ibu. Karena dia yang paling tahu tentang tata rumah misalkan. Terus suaminya asal pakai, selesai pakai asal tinggal. Pasti marah. Nah, begitupun kita beribadah kepada Allah. Tidak boleh asal. Ibadah kita kepada Allah harus dengan dilandasi jaudatul ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah surah 94 ayat 7, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jadi bukan hanya sekedar tuntas, tapi baik menuntaskannya. Ya. Bukan hanya sekedar beres, bukan hanya selesai, tetapi beres. Setelah selesai juga bagus. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sebutkan bahwa ihsanul amal, amal yang ihsan telah terjadi kalau tiga poin ini telah dilakukan. Ya, catat baik-baik, ikhlasun niyyah, itqanul amal, satu lagi jaudatul ada. Ya, ikhlas dalam niat, kemudian rapi dalam berbuat, baik dalam penyelesaian. Kalau sudah ini yang terjadi, maka nanti kita akan dapatkan kalimat dari Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan agar kita berbuat baik dalam segala hal. Bahkan dalam menyembelih, sembelihlah dengan sembelihan yang baik. Contohnya misalkan kata Rasulullah, idza zabaha hadukum zabihatahu falyurih zabihatahu ya wal yuhidda syafaratahu. Dalam hal menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. Dengan alat sembelih yang tajam sehingga dia tidak menyiksa dan membuat nyaman dan rileks ya Pak hewan yang akan disembelih. Ini dalam hal
menyembelih misalnya. Dalam hal yang lain begitu juga, sedekah bukan cuma sekedar uang keluar dari kita dan diterima oleh seseorang, bukan. Allah mengatakan, ya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah sedekahmu itu batal, gugur, hilang, sia-sia dan sirna disebabkan oleh al-man wal adha. Apa itu? Menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit. Jadi bukan sekedar, nah udah saya bagi, tidak. Tetapi bagaimana ini adalah bernilai ihsan, gitu ya. Begitu juga sholat, sekedar sholat, ya banyak orang selesai sholat. Tapi mantap enggak? Ya tumakninahnya, mantap enggak perenungannya? Karena di antara kita ada yang sholatnya diganjar dengan 1/10 dari pahala sholatnya, ada yang 1/8 dan seterusnya sampai ke bawah. Baik, maka itu yang disebut dengan amal yang ihsan. Apa balasannya? Satu, hubbun minallah, kecintaan dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan menjadi bagian dari hidup kita. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Sehingga ngedengarnya yang enggak negatif. Dengarnya yang positif-positif. Dengarnya yang baik-baik. Tidak mau ikut serta dalam membicarakan orang. Tidak tertarik dan berhasrat untuk menggibah orang. Dan tidak pernah mau ya ngerasani orang, karena telinganya dia tahu, dia jaga hanya untuk yang manfaat. Ini ihsan. Ya. Makanya apa? Saya kurang tertarik membaca apa celotehan para istri misalkan atau para suami di media sosial terkait pasangan hidupnya. Ya Allah. Padahal kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia pada hari kiamat adalah seorang istri atau suami yang menceritakan aib keluarganya. Seburuk-buruknya. Makanya apa? Ini kalau terpelihara. Kemudian kata Allah, aku menjadi pandangannya. Tidak sembarangan memandang kepada yang bukan mahramnya. Tidak sembarangan memandang kepada apa yang diharamkan Allah. Tangannya tidak sembarang dia gunakan dalam aktivitas yang mengundang murka Allah dan mengundang dosa baginya. Kemudian kakinya tidak dia langkahkan ke tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat yang tidak terpuji. Ini orang yang sudah ihsan, buah pahalanya Allah sayang, Bu ya. Nah, cinta kasih Allah ini dia. Tadi hadisnya sudah saya bacakan, riwayat Bukhari, bagaimana Allah menjadi bagian dari hidupnya. Kita pernah bahas kebersamaan Allah itu ada dua. Kebersamaan yang bersifat umum, bahwa Allah membersamai si kafir dan si mukmin. Kebersamaan Allah yang bersifat umum, Allah membersamai ahli maksiat dan ahli taat. Tetapi kebersamaan yang kita inginkan, kebersamaan Allah kepada hidup kita, kepada diri kita, kebersamaan yang bersifat khusus. Ya Bu ya, menjadi orang khusus bagi seorang atasan, itu kan menjadi prestasi bagi sebagian orang. Bagaimana menjadi hamba Allah yang khusus di antara hamba-hamba yang lain? Kita mau Allah kebersamaannya dengan kita, kebersamaan yang khusus, bukan kebersamaan umum. Pertemuannya bukan pertemuan yang bersifat general, tetapi pertemuan yang bersifat spesial. Gitu Bu ya. Maka kecintaan Allah akan datang kepada orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, ajrun minallah. Apa itu? Allah akan membalas pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Pasti Bu. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya amalan baik sedikit pun dari kita. Rasulullah pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, cegahlah dirimu dari panas api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ada seorang yang diazab lantaran mengambil sebagian tangkai dari kurma yang tanpa izin padahal milik orang lain. Jadi ada keseimbangan di sana. Ada yang disuruh merawat dirinya agar tidak terkena neraka walau dengan sepotong kurma, tapi di sana ada yang diazab lantaran cuma satu tangkai yang diambil karena bukan miliknya. Coba lihat ya. Makanya apa? Pahala dan dosa ini memang prerogatif Allah, tetapi Allah mengabarkan bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat ihsan, maka Allah akan membalas. Dalam Al-Qur'an surat 10, ya, surat 10 surat apa, Bu?
Yunus ya, karena sembilannya taubah. Allah berfirman di sini, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, dalam ayat 26 Allah mengatakan bagi mereka yang berbuat ihsan mereka mendapatkan al-husna. Para ulama tafsir mengatakan al-husna di sini adalah al-jannah, surga. Kemudian wa ziyadah, apa bonusnya? Yaitu yang pertama 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Yang kedua, grand bonusnya adalah melihat Allah. Saya pernah baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Kalau tidak salah, ya kitab beliau, beliau mengatakan begini. Kenapa melihat Allah menjadi sesuatu yang paling besar? Karena selama ini kita beribadah tidak melihatnya. Saat orang memendam kerinduan, ketemu. Masya Allah. Ya, pecah kerinduan itu, betul kan? Yang kedua, saat orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, maka yang lain menyembah Tuhannya dengan pernah melihatnya. Ya kan? Melihat sosoknya. Makanya saat kita bertemu dengan Allah, Allah memberi salam kedamaian buat kita. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kata Allah, ini salam sejahtera buat kalian penghuni surga. Saat itu mata kita ya terbelalak, tidak mau mengedip sedikit pun. Kenapa? Saking indahnya melihat Allah secara langsung. Saat itu ya takjub, Allah membuka tabirnya, kemudian kita dipersilahkan melihatnya. Dan Allah memberi salam, salamun qawlan min rabbir. Mumtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah memberi salam kedamaian ya Rabb ya. Ini adalah bonus yang luar biasa dari Allah. Dan terakhir kita bahas dalam kajian ini, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Apa saja pertolongan itu? Pertolongan itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ya akan mengeluarkan seorang dari kehidupan yang membelenggunya. Allah akan keluarkan seseorang dari beban atau meringankan dari beban yang dipikulnya. Allah akan memberikan petunjuk dari kesesatan yang dialaminya. Allah akan memberikan kemenangan dari setiap tantangan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini di banyak ayat ya. Di antaranya in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Allah akan menolong setiap orang yang menolong agamanya. Allah akan menolong setiap orang yang berkomitmen dengan ajaran agamanya. Allah akan menolong dan melimpahkan pertolongan kepada siapa hamba-hambanya yang patut untuk ditolong dikarenakan menolong ajaran agamanya. Karenanya ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini janjinya. Jangan pernah takut ya tentang janji Allah, pasti benar adanya. Dalam surat Al-Insyirah Allah pernah berfirman begini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, bukan setelah, bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini kata ulama ada empat yang digunakan dalam tata bahasa Arab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kemenangan mengalahkan kemudahan mengalahkan kesulitan. Pertama, Allah mengulangnya dua kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang. Ini yang pertama. Padahal satu ayat saja di Al-Quran, meragukannya berbahaya kepada keimanan. Yang kedua, Allah menggunakan adawatu taukid, yaitu perangkat-perangkat kepastian. Yaitu inna, kalimat inna. Inna yang memiliki arti sesungguhnya. Fa inna, lihat diulang kata Allah sungguh. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan kalimat yusran tanpa alif lam, sementara usra menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri, nah, al usri ada alif lamnya. Kalau kalimat alif lam dalam bahasa Arab berarti sudah definitif. Contohnya,
saya dalam bahasa Arab laqaitul ustadza fis sabah. Di pagi hari aku ketemu sang ustaz. Ya, ustaz yang dimaksud ini sang ustaz ini sudah ketahuan. Wa laqaituhu fil masa, dan aku menemuinya kembali di waktu si sore, maka ustaznya itu-itu saja. Kalau pakai alif lam. Sementara kalau tanpa alif lam, ini adalah an-nakirah. Keumuman. Keumuman ini ya, bukan itu-itu saja. Laqaitu ustadzan fis sabah wa laqaitu ustadzan fil masa. Aku menemui seorang ustaz di waktu pagi dan aku bersama seorang ustaz menemuinya di waktu sore. Berarti ustaz yang pagi bukanlah ustaz yang sore. Lihat kalimat ini, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Dan yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a, bukan kalimat ba'da. Ya. Apa arti ba'da? Setelah. Tapi Allah menggunakan kalimatnya ma'a, bersama, beriringan. Masya Allah. Ya, makanya untuk orang-orang yang berbuat ihsan, jangan pernah takut bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Ini ibrahnya dari perang Hunain ya. Bahwa pelajaran dari perang Hunain ini adalah tentang masalah ihsan di peperangan. Kan ada yang sesumbar dengan jumlah bilangan yang banyak. Tetapi apa? Allah katakan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan waktu perang Hunain jumlah kalian yang besar tidak berdampak ya kepada kemenangan kalian. Karena sesumbar, ya kan? Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak angka yang sedikit mengalahkan jumlah bilangan yang besar, angka yang besar karena izin Allah. Buktinya dalam perang Badar 313 melawan 1000, misalkan begitu. Nah, ini pelajaran yang besar buat kita bahwa apapun harus dengan ihsan, termasuk dalam menghadapi musuh, ya. Para sahabat waktu itu ya sempat ada yang menganggap remeh. Nah, ini dia makanya apa? Pelajaran penting bagi kita. Nah, sementara kemenangan yang besar di sini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyuruh orang-orang yang berbaiat di Baiatul Ridwan dan juga orang-orang Ansar, maka pasukan dapat tertata kembali. Kemenangan yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, lihat waktu itu mereka terkepung, ya, terhalang di Hudaybiyah, tetapi janji Allah bahwa kemenangan telah dekat. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Umar sempat mengajukan protes keberatan. Ya Rasulullah, anardad daniyata ba'dal izzah. Apakah kita terima kehinaan ini yang diajukan, yang diberikan tawaran oleh mereka setelah Allah berikan kemuliaan kepada kita? Apa kata Rasulullah kepada Umar? Sabar wahai Umar. Rasulullah sedang melakukan strategi yang rapi sehingga kemenangan di tahun berikutnya Allah telah janjikan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik ya. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian penutupnya adalah ihsan puncak prestasi dalam ibadah. Muamalah dan akhlak. Puncak prestasi itu ihsan, baik dalam ibadah ke Allah maupun muamalah dan akhlak kepada sesama atau kepada makhluk Allah lainnya, baik itu hewan atau tumbuhan. Oleh karena itu semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain kecuali mereka yang naik tingkat menjadi muhsin atau ihsan. Semoga kita Allah jadikan dan masukkan dalam kategori derajat orang-orang yang ihsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, tafadhal ya, kami serahkan untuk ditanyakan. Ya, terlihat dari pertama sikap dia yang tidak mudah
GR dalam pujian atau kecewa dengan cemoohan. Orang ihsan itu kan ini tentang kualitas operasional. Yang menilai itu kan Allah bukan manusia. Makanya terlihat walaupun dicibir ya tetap jalan terus. Ya walaupun ya tetap dia beramal. Makanya terlihat ini. Misalkan ada orang yang kemudian malas, ya udahlah saya enggak mau ngaji lagi. Kenapa? Habis kalau datang dibilang gimana lah dan seterusnya. Ini belum sampai pada derajat ihsan dikarenakan dia masih ya kecewa. Dalam artian kalau dia itu beramal apalagi untuk dirinya, dalam artian dia datang ke majelis ilmu untuk dirinya sehingga bekal dia mengarungi hidup ini akan lebih banyak dan lebih baik ya pastinya. Dia tidak akan dengar itu kiri kanan ataupun kalau dengar untuk menjadi motivasi agar dia tetap tegar. Sejauh mana itu menjadi apa namanya motivasi dalam amalnya. Ini salah satunya. Dia sikapnya terlihat. Ya, orang yang ihsan itu tidak mudah patah arang dan tidak mudah juga senang dengan pujian. Ya, yang kedua, orang yang ihsan itu terlihat kerjanya juga rapi. Ada atau tidak ada yang mengawasi, ya ada atau tidak ada manusia, dia tidak butuh pujian. Berarti dia tidak riya dan sum'ah. Ya kan? Ini orang yang ihsan. Makanya apa? Terlihat dia. Mau ada orang atau enggak, baca Qur'annya tetap baca. Di rumahnya. Mau ada orang atau tidak, bantuan tetap jalan. Disebutkan namanya atau tidak dalam papan nama donatur, tidak kecewa atau tidak mutung. Tetap dia lanjutkan. Kan gitu. Tidak ada urusan dengan itu semua. Nah ini makanya orang yang ihsan terlihat. Insya Allah terlihat. Dua hal ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan. Cukup ya Bu ya, sebentar lagi sholat zuhur soalnya. Di bawahnya apa? Kita baru mukmin. Ya, di bawah derajat keihsanan adalah mukmin. Silakan Ibu. Pertanyaan Ibu bagus sekali. Saya katakan ilustrasinya adalah dokter dan sang pasien. Dokter yang baik, dia tahu yang dimusuhi itu penyakit yang diidap oleh pasien. Makanya waktu pelayanan dia tidak jutek. Iya kan? Karena dia tahu yang dimusuhi itu bukan pasiennya. Yang dimusuhi penyakitnya. Yang dimusuhi oleh dokter sedunia ini, ya, dokter internasional ini adalah penyakitnya, wabahnya yang sedang mewabah, bukan orangnya. Makanya kok kalau ditanya, ya kalau ditanya sama si pasien, dok, kalau saya makan ini boleh enggak? Ini dalam rangka dia bertanya ketidaktahuan atau upaya dia menghindar jangan sampai salah makan sehingga kesembuhan jadi tertunda. Ada seorang dokter, ya ini kata riwayatnya adalah perawinya adalah emak saya sendiri, ya. Mak saya sendiri, seorang Betawi, ya, mak saya. Mak saya bilang begini, Wan katanya, waktu mak ya, lagi konsul itu, masa ada yang tanya sebelahnya, kan mejanya dokter sebelahan gitu katanya ada. Ada yang tanya gini, dok kalau saya makan udang penyakitnya gatal. Apa saja selain udang, kan udang ini, apa saja selain udang. Kalau ini boleh enggak, ini boleh enggak, kan wajar kalau si pasien bertanya itu. Kata dokternya, ibu makan aja. Ya, kalau mau parah. Loh, kok begitunya? Itu jawaban yang tidak ihsan. Ya, jawaban yang tidak ihsan. Jawaban yang ihsan adalah hal-hal itu mengganggu ya atau memperlambat proses kesembuhan, Bu. Itu yang ihsan. Cuma kadang mungkin wallahu a'lam bishawab sehingga apa kayak gitu. Nah, makanya membenci dan mencintai karena Allah gimana Ustaz? Sama. Kan yang kita benci perbuatan seseorangnya, bukan orangnya. Betul ya? Maka orangnya kalau ketemu berikan salam. Assalamualaikum. Karena hak seorang muslim dari muslim lainnya 6 hal. Di antaranya memberi salam kalau ketemu. Oh enggak Ustaz, dia udah begitu soalnya. Enggak boleh gitu. Kalau kita melakukan itu berarti kita dokter yang gagal. Sebab kita memusuhi pasiennya bukan memusuhi penyakitnya. Gitu ya Bu ya?
itulah mungkin mudah-mudahan lebih gampang diterima. Wallahualam bissawab. Baik, ada lagi? Silakan. Cukup Bu ya. Mengenai itu sadar ya. Iya. Kan sekarang ini kan mereka bilang bahwa itu adalah takdir yang diberikan kepada. Apakah Allah itu menakdirkan seseorang itu seperti itu, padahal itu kan kita tahu semua bahwa itu penyakit gitu dan bisa diobati. Baik, pertanyaannya baik. Intinya gini, boleh enggak kita berlindung atas kesalahan kita dengan takdir dari Allah? Jawabannya tidak boleh. Sebab kalau kesalahan itu dijadikan alat tameng perlindungannya adalah takdir, yang pertama kali berlindung dengan atas nama takdir adalah iblis. Iblis akan bilang nanti di akhirat, ya Allah, kenapa engkau hukum aku dimasukkan ke neraka padahal aku tidak sujud ke Adam? Artinya itu kesalahan adalah takdirmu. Betul enggak, Bu? Yang kedua yang akan melakukan ya banding juga ke Allah, Nabi Adam. Ya Allah, kenapa engkau turunkan aku ke dunia padahal kalau seandainya memakan buah itu terlarang sudah menjadi suratan takdirmu atas diriku, kenapa kau hukum aku diturunkan ke dunia? Yang ketiga yang akan melakukan banding adalah Qabil, anak Adam. Kenapa engkau tetapkan aku menjadi orang yang menanggung dosa pembunuhan seluruhnya, padahal kalau ternyata membunuhku, pembunuhanku terhadap saudaraku adalah suratan takdir darimu? Makanya berlindung dengan takdir atas kesalahan yang kita lakukan itu tidak dibenarkan. Umar pernah menemui orang yang mencuri. Kata Umar, lima sadaqta, kenapa kamu mencuri? Loh, aku mencuri kan karena takdir Allah. Lihat jawaban sang khalifah yang cerdas. Kalau gitu aku akan memotong tanganmu sebentar lagi juga karena takdir Allah. Ya. Ya, Allah telah mentakdirkan aku akan memotong tanganmu. Gitu kata Umar. Cerdas kan Umar? Nah, makanya saya ingin katakan bahwa yang mengatasnamakan atau yang mengklaim atau yang mengatakan yang namanya LGBT itu adalah genetikal, itu salah besar. Apa sebabnya? Mereka terlahir dari ibu ayah yang benar kok, yang normal. Ya kan? Karena tidak pernah ada jeruk makan jeruk. Betul ya, Bu? Tidak pernah ada hasil dari pasangan sejenis itu melahirkan anak, enggak ada, Bu. Dan ini akan menumbuhkan dan melahirkan anak-anak yang diadopsi oleh mereka sekalipun anak-anak yang punya kepribadian yang payah, yang tidak kuat, karena dia dididik dan dibesarkan oleh dua orang yang sama. Yang kepada yang berkumis disuruh panggil mama, kepada yang berjenggot disuruh panggil papa. Gimana coba, ya kan? Maka kepribadian mereka ini adalah satu hal yang paling mahal yang akan dikorbankan. Maka tidak ada kata lain, lawan hal itu. Selaku muslim dan muslimah yang baik, lawan itu semua. Karena itu penyakit yang kita sepakat, kita melawan penyakitnya tadi. Ya, karena itu penyakit masyarakat. Kalau itu dibiarkan, na'udzubillah, maaf ya Bu, mungkin kata-kata saya kasar. Anjing saja tidak mau kawin sesama lelaki. Ya, anjing saja tidak mau kawin sesama perempuan. Artinya apa? Dia adalah punya naluri dan insting mencintai pasangan yang tidak sejenis. Dan memang sudah tidak zaman sekarang ganda putra dan ganda putri. Yang zaman adalah ganda campuran. Ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ada orang mau memaksakan itu lagi, ganda putra dan ganda putri dalam masalah pernikahan, berarti dia kembali jauh ke masa zaman Nabi Lut alaihi salam. Baik, saya rasa begitu ya. Maka itu penyakit yang bisa disembuhkan. Dan hati-hati itu menular, Bu. Hati-hati itu menular. Orang kira cacar saja yang menular ya. Enggak, ini menular loh, Bu. Makanya butuh perhatian besar dari semua elemen masyarakat dan kesadaran yang penuh bahwa ini penyakit dan harus ditanggulangi dan diobati. Musuhi bersama-sama penyakitnya, orangnya tidak. Ya, orangnya harus dirangkul. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya.
Saya rasa demikian, karena sudah juga sebentar lagi azan zuhur. Kita tutup dulu kajian ini dengan resmi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.